betul nggak Bapak Ibu? Iya kan? Tuking dan lain-lain tapi nggak usah gitulah kita. Sekarang kan saya juga ASN juga. Nah jadi setidaknya kita bisa menjaga apa yang sudah kita kerjakan. Jangan sampai kita terpleset gara-gara hal yang sepele. Kasihan Bapak Ibu yang sudah kerja siang malam, jaga integritas, sudah lakukan sesuai MCP-nya sudah ditekankan terus, SP yang sudah oke, plan publik sudah oke, nanti tergelincir gara-gara hal yang sangat-sangat menurut saya simple. Nah itu mari kita sama-sama saling ingatkan agar kita tidak tergelincir dalam tindak pidana korupsi. Bapak Ibu, saya kembali ke program kita agar tidak terjadi lagi 667 itu. Jadi KPK jujur nggak bangga Bapak Ibu menangkap melakukan OTP, terus kemudian menyita, eksekusi asetnya, memiskinkan penyelenggara negara. Kadang-kadang saya periksa hari ini, dua minggu kemudian meninggal, itu bukan kebanggaan kita. Justru kita kenapa kok masih terus gitu? Kita punya strategi penindakan, pencegahan, pendidikan, tapi kok masih gitu? Pasti begitu juga waktu itu kita program di desa, mereka bilang pak, saya tidak menerima spesies pun loh, kata kepala desanya. Ataupun saya meriksa seorang kepala APD atau apa, karena saya tidak menerima spesies pun. Walaupun itu kerugian negara, saya nggak menerima sama sekali. Tapi ingat Bapak Ibu, pasal 2, setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, ya, yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang menimbulkan kerugian negara. Jadi kalau bahasa Jawa sing sugih kono kalau dewe ya sengsara gitu. Jadi nomor satu tadi apa? Perbuatan melawan hukum. Agar kita tidak melakukan suatu step atau maladministrasi, makanya LHP-nya Pak Inspektur benar-benar kita pindahkan itu. Kadang-kadang kalau memang perlu Pak Inspektur nih, kita mau bayar vendor, tolong dicek apakah ini sudah memenuhi kriteria, apakah sudah memenuhi kita bisa bayar. Boleh resikonya diambil ke Inspektur. Untuk kan Inspektur itu bukan hanya audit Pak, tapi konsultasi juga Pak Inspektur. Nah itu kadang-kadang kita mau kreatif tapi hati-hati. Sebelum kreatif, kalau memang ragu, kirim surat ke inspektor atau notarinas kalau di internal ya Bapak Ibu ya. Khususnya biasanya terkait TKDN ya. TKDN-nya mahal, sebenarnya biasanya di RSUD. TKDN-nya